warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channelku Yunita Rahayu Dewi. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Video kali ini aku bakalan makeover kamar anakku. Jadi aku bakalan nge-makeover kamar anak, tapi nggak terlalu ekstrim banget sih. Cuma ganti cat dinding, terus pasang AC, dan aku juga udah beli perintilan dekorasi kamarnya. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jika kalian suka dengan video ini, boleh dong di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Oke, sekarang aku mau beli dulu catnya, dan ikutin aku terus ya. Kali ini aku mau beli cat dulu ke Depo Bangunan Serpong. Nah, ini aku udah sampai di Depo Bangunan Serpong, Tangerang. Ini aku mau pilih-pilih cat yang sesuai dengan kamar anakku. Karena dinding kamar anakku itu lembab, jadi aku mau pakein cat aquaproof. Nah, ini pilihan warnanya banyak, dan aku pilih yang warna beige kode 104. Cat aquaproof ini bisa dipakai outdoor dan indoor ya. Harganya Rp185.000. Let's go, kita balik ke rumah. Nah, ini dia kamar anakku dengan luas 2,5 x 3 meter. Karena anakku tuh masih kecil, masih balita, jadi jarang ditempatin ya, kamarnya udah kayak gudang. Kali ini aku mau makeover kamarnya, mau beresin dulu kamarnya. Yuk, kita beres-beres dulu. Nah, dinding yang sebelah sini itu lembab, jadi aku mau cat dengan cat aquaproof karena emang finishingnya yang belakang belum diaci, baru dikampret aja. Nah, sebelum dicat, kita amplas dulu ya. Cat aquaproof yang aku beli ini warna beige dengan kode 104, ukurannya 4 kilo. Nah, ini sudah mulai pengecatan. Aku dibantu dengan suami ngecatnya, dia memang pakai tangan kiri karena dia kidal, guys. Tuh, anakku juga ikut sibuk. Nih, udah mulai mau selesai pengecatannya. Nah, ini udah selesai ya guys pengecatannya. Ini dua kali balikan, warnanya itu beige. Ini bener-bener manis ya di temboknya. Beres ngecat, aku dan suami mau beli AC karena emang di kamar anakku emang belum terpasang AC ya. AC yang aku beli ini merek Polytron Nuva S, harganya 2,7 juta itu sudah include dengan pemasangan AC-nya ya. Untuk AC outdoornya aku pasang di duct, tepatnya di rooftop lantai 3. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi ini nggak kelihatan kalau dari depan. Nah, ini aku juga udah beli roller blind. Pasang roller blindnya ini dibantu oleh suamiku. Yang aku pilih ini warna mocha untuk menutupi jendela yang ada di atasnya ya. Ukurannya sekitar 120 x 50 cm, harganya 250. Nah, untuk teman-teman yang mau pesan bisa order ke Adinda Gordin. Kali ini aku mau beresin kasurnya. Nah, untuk kasurnya ini ukuran 160 x 200 cm. Kasurnya ini yang dari kamar utama dipindahin ke kamar anak. Next, unboxing time. Nah, ini ya, kemarin aku dapat kiriman paket dari @gudang_3m. Nah, ini isinya adalah lem perekat multifungsi. Jadi ini isinya banyak banget. Lem atau perekatnya ini bisa untuk apa aja ya, karena dia multifungsi. Nah, biasanya aku pakai buat nempelin wall decor di dinding. Jadi kita nggak perlu pakai bor atau paku ya, agar dindingnya nggak rusak. Nah, ini ada kiriman paket juga dari Framehai. Aku dikirimin wall decor yang ukurannya 30 x 40 cm. Aku mau pasang wall decornya pakai lem 3M ini. Nah, caranya ini gampang. Kita tinggal buka, lalu kita tempelin di bagian belakang wall decornya. Nempelin wall decor pakai lem 3M dari @gudang_3m ini gampang banget ya, nggak perlu pakai bor atau paku, jadi nggak bikin dinding rusak.
Untuk spray yang aku pakai ini motif kotak-kotak, belinya di Shopee. Untuk linknya aku taruh di description box ya. Di bagian pojok aku simpan stay hanger, ini aku belinya juga di Shopee. Dan di atas meja aku mau pakein rak ambalan, ini buat naro buku-buku gitu ya. Di bawah rak ambalan aku taruh meja dari IKEA. Di bawah meja aku taruh box storage gitu ya, untuk penyimpanan susu dan Pampers. Aku juga beli pengharum ruangan, ini belinya di Shopee. Sekarang kita susun ya barang-barang apa saja yang ada di meja ini. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking of light a cottage room blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. June blues. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, devil's peeking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some soulful sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, new age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes. Got the faith, the 18 just not gon' be the same. Finna be down generations, not gon' be in vain. Too young, why you gotta go, why you gotta go? I just wanna know now, too numb. Crying getting old. Hope you freed your soul. I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from. Some you get used to, yeah. Go blame the June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. Just some you get used to, yeah. Gimana nih teman-teman hasil dari makeovernya? Kamar jadi tambah rapi dan pastinya jadi kece ya. Nah, untuk teman-teman yang mau punya barang yang samaan kayak di video ini, aku udah taruh linknya di description box ya. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.